Selamat malam. Halo semuanya. Baik lagi bersama saya Richie Wirjan di sini. Selamat datang di Power Talk Inspira with Young on Top. Seperti biasa, hari Kamis jam 8 sampai 9 kita akan ngobrolin hal-hal yang inspiratif. Nah, tapi sebelumnya saya mau capa dulu nih buat semua power people yang ada di 11 kota selamat malam. Untuk sahabat-sahabat yang ada di Medan, soalnya FM 106,6, 106,8 Ramona FM Palembang, Mix Radio 90.9 FM Bandung, KR Radio 107,2 FM Yogyakarta, 102,8 JFM Semarang, 107,3 Karavan FM Solo, 92,2 Heartland FM Denpasar, 89,3 Makassar FM, 105,9 Gema FM Banjarmasin, dan 89,2 Power FM. Nah, hari ini, karena di minggu ini tanggal 20 Maret kemarin, kita habis merayakan World Happiness Day, maka saya mau ngundang, dan udah ada di sini, ya, seseorang founder dari Project Semesta, namanya Rinda Lim. Hai Rinda. Halo. Oh, senang sekali, thank you udah datang ke sini. Terima kasih sudah mengundang saya. Oh iya. Di malam ini. Ini seru karena hari ini kita ngomong soal kebahagiaan. Betul. Ya, kebahagiaannya sama apa nanti kita bahas ya kan. Asik. Tapi makanya itu kalau buat power people yang mau ikutan ngobrol seru, nah saya mau ingetin nih, sekarang ayo keluarin handphonenya. Catat di WhatsApp ya. WhatsApp di 089676892892. Saya ulangin lagi ya. 089676892892 atau mau telepon juga boleh di 0800 140 9191, dan live streaming juga di YouTube, search aja Power Talk langsung. Oke, nah sebelum kita lanjut nih, kita ngebahas soal bahagia. Okay. Kenapa kita nggak dengerin lagu dulu dari Abdul, karena bahagia itu sederhana.